kentangnya. Ini dia kentangnya. Apinya kecilkan ya, jangan sampai lupa nanti gosong. Terus kita masukkan lelenya. Dia lelenya kita masukkan. Kita campur, kita mix. Ini sudah matang ya. Sudah matang, siap untuk kita nikmati, siap buat sarapan. Mari kita sarapan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Dapur SN. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini aku mau masak lele. Ini dia. Kita mau nguprek-nguprek lele ya. Lele sama kentang. Di sini mau aku sambelin aja. Ini dia bumbunya di sini. Ada cabe keriting merah, juga cabe rawit. Di sini saya cabe rawitnya cuman pakai beberapa saja ya biar tidak terlalu pedas. Bumbunya bawang merah, bawang putih. Pakai bawang bombay juga nih di sini saya pakai satu. Ini nanti cabe keriting, cabe rawit, bawang merah, bawang putih nanti diulek halus ya, dihaluskan. Kentangnya yang di sini buat campuran saja. Ini dia kentangnya. Saya pakai seperempat saja, seperempat kilo. Nanti dipotong ya, menurut selera saja. Kita masak yang simple buat keluarga tercinta. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Masukkan minyak secukupnya buat goreng kentangnya. Ini dia kentangnya. Biarkan sampai matang ya, nanti baru goreng lelenya. Kita tunggu sampai matang. Ini kentangnya sudah matang, siap untuk kita angkat ya. Tuh sudah kering, sudah menguning. Selanjutnya kita goreng lelenya. Kita lanjut goreng lelenya. Kita potong-potong lelenya biar enggak kepanjangan ya. Kita tunggu sampai matang. Kita balik dulu ya. Ini lelenya sudah mulai mengeras di bawahnya. Potong. Karena ini tadi kepalanya sampai mau patah ya. Eksekusinya tadi kepalanya sampai patah, jadi digoreng malah sok. Kita tunggu sampai kering. Ini sudah matang. Mari kita angkat. Ya, sudah matang tuh. Sudah kering. Kita angkat. Siap untuk kita sambal. Kita tumis bumbunya. Ini dia, aku masukkan dulu bawang putihnya.
Saya masukkan dulu bawang putihnya ya. Ini setelah berubah warna, kita masukkan cabenya. Ini cabe yang sudah saya haluskan. Cabe juga bawang merah yang saya haluskan, cabe sama bawang merah. Kita masak sampai kadar airnya menyusut dan cabenya matang. Ini cabenya sudah matang ya, sudah panek. Kita tambahkan bumbunya, garam setengah sendok teh. Penyedap rasa 4 sendok teh. Tambahkan gula juga 1 sendok atau menurut selera ya. Masukkan bawang bombaynya. Kita tumis sampai layu. Kita tambahkan daun jeruk, kalau ada daun jeruk. Kita sobek-sobek dulu biar wanginya keluar ya. Kita masukkan kentangnya. Ini dia kentangnya. Apinya kecilkan ya, jangan sampai lupa nanti gosong. Terus kita masukkan lelenya. Dia lelenya kita masukkan. Kita campur, kita mix. Ini sudah matang ya. Sudah matang, siap untuk kita nikmati, siap buat sarapan. Mari kita sarapan. Kita pindahkan ke tempat. Hasilnya masakku hari ini, lele kentang bumbu balado. Buat sahabat semua, selamat mencoba, semoga sukses memasaknya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel Dapur SN. Sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.